William Henry Offler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Offler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle, pada tahun 1919, merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui Pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1,700 Amerika. Tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada Pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali, pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Witsnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pentekosta yang pertama di Detterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.
pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indie Bible Institute. Bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W.W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indie Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, De Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootskap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33, Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Pada tanggal 9 sampai 12 Januari 1952, dibentuklah majelis daerah untuk mengorganisir perkembangan jemaat di berbagai daerah. Tahun 1980, sistem kepemimpinan disesuaikan dengan ADART yang telah disempurnakan. Dalam munas tersebut, terpilih sebagai ketua umum Pendeta A.H. Mandey. Di penghujung tahun 2003, Bethel Christian Ministry, yang dahulunya bernama Bethel Temple, mengalami suatu perubahan besar dalam kehidupan bergereja mereka, yang hingga kini sudah berjalan sekitar 90 tahun, melayani di downtown Seattle. Melalui kesepakatan bulat dari tua-tua sidang dan Executive Board of Bethel Christian Ministries, mereka akan segera merger dengan The City Church of Kirkland yang digembalai oleh Pastor Wendell dan Jeannie Smith. 29 Mei 2005, Pendeta A.H. Mandey dan Pendeta M.D. Wakari mengadakan pertemuan dengan Four Square Church di Chicago. Dr. Jack Hayford, Presiden Four Square Church, menyampaikan keputusan bahwa Four Square menerima GPDI sebagai partner pelayanan. Perkembangan GPDI yang pesat hingga ke seluruh pelosok tanah air tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Alkitab. Saat ini,
GPDI memiliki 26 sekolah Alkitab dan 10 institusi setingkat sekolah tinggi teologi yang ada di seluruh Indonesia. Dari lembaga-lembaga inilah setiap tahun ribuan pekerja baru diterjunkan dalam ladang Tuhan. Untuk mengkoordinasikan kurang lebih 13.000 sidang jemaat di seluruh provinsi di Indonesia, GPDI membentuk Majelis Pusat sebagai lembaga tertinggi secara nasional dan Majelis Daerah untuk mengkoordinir sidang jemaat di daerah. Majelis Daerah GPDI sudah tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, GPDI memiliki beberapa perwakilan setingkat majelis daerah di luar negeri, yaitu East Coast USA, West Coast USA, Australia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kanada, Belanda, Singapura, dan Timor Leste. Perbedaan pendapat dalam menjalankan organisasi menyebabkan beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendirinya adalah orang-orang GPDI. Sebagian besar dari kurang lebih 86 sinode gereja anggota persekutuan gereja-gereja Pantekosta Indonesia saat ini berasal dari pohon besar GPDI. Dalam Mubes PGPI 2008 di Jakarta, Pendeta Dr. M. Dewakari dipercayakan memimpin PGPI. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, baik melalui media cetak, televisi, radio, dan KKR-KKR yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang, membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah Gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yesus kekasihku.